berbagai klub gitu. Wih, kayaknya seru banget nih, Pri. Apalagi ada Ucup. Ya udah kalau gitu, malam ini kita begadang bikin poster buat nyemangatin Ucup. Ya, Pri. Nah, gitu urusin ini. Ngapain urusin saya dan istri-istri saya? Iya. Udah, saya pamit dulu ya. Maksudnya? Jadi begini Neng Yanti, Mak. Secara kan Neng Rani itu kan masih sendiri. Apa salahnya kalau dia itu segera menikah? Ya enggak, Pri? Iya, betul. Neng Yanti, Mak yang cantik. Iya. Apa kalau Rani nikah? Kan ada yang ngasih nafkah lahir dan batin. Udah kita udah jagain lagi. Iya. Ah. Udah. Kalian teh emang enggak bisa dipercaya. Emang. Enggak, Mak. Awas ya, Bang Joni, Bang Supri kalau ketahuan sekongkol. Ayo, Mak. Iya. Pites. Iya. Itu bibir ya. Aduh, usahanya berabe, Pri. Iya, ini gara-gara tabung gas bocor ini. Iya, jadi meleduk dah. Minta tolong yang rapi ya, Mas, ya. Oke, siap. Awas, Mas. Hati-hati, Mas. Sebelah sini. Oke, sip. Ini minta tolong taruh di tribun. Mas, tribun tolong nanti dirapin lagi ya. Ya, terima kasih, Mas. Di depan sana tribunnya, Mas. Terima kasih. Sah, semuanya udah on schedule, kan? Udah kok. Malah udah kepasang semua. Good lah. Bagus. Marsha, Chandra, sorry nih, si Sylvie nggak bisa datang soalnya dia lagi ngisi kegiatan di event lain. Jadi mulai sekarang gue bakal ditemenin sama Ririn buat kegiatan ini. Ini Ririn? Apa kabar? Chandra, Aisyah. Hai, Rin. Beda banget. Dulu kayaknya waktu keluar dari Tunas Sakti nggak kayak gini deh penampilannya. Ya biasalah, karena tuntutan event, jadi aku harus dandannya kece. Oh, gimana? Semua lapangan udah siap semua ya? So far, beres semua. Bagus. Kita harus tunjukkan kalau Tunas Sakti itu profesional dalam mempersiapkan event ini. Animo masyarakat tuh juga udah bagus. Banyak juga peserta yang udah daftar. Ya mungkin aja itu euforia sisa Piala Thomas kemarin. Iya, dan semua juga pengen jadi kayak Jonathan Christie, tau nggak? Tapi Ririn beda banget ya, udah lama banget gak ketemu. Iya, tapi kayaknya kesini makin lama makin cantik. Cup. Cup, di tempat kamu tuh ada namanya Topan. Topan tuh siapa sih? Oh, Topan tuh temennya Ucup juga, Bu. Dulu di Tunas Sakti. Oh, tapi kenapa ya Topan tuh diistimewain sama si Chef Tika? Diistimewakan gimana, Bu? Jadi menu untuk Topan tuh beda sama menu yang ibu masak untuk anak-anak. Kalau untuk Topan, Chef Tika tuh masak sendiri. Oh, itu mah paling Topan mesennya beda, Bu. Udah, ibu nggak usah mikir macam-macamnya. Ya. Aku cukup khawatir, Bu. Tapi semoga Topan nggak macam-macam sama ibu. Karena sekarang teh ibu kerja di Tunas Sakti. Stop. Kalian itu kenapa sih lari-lari wae? Aduh, ini gawat bener, Jay. Tadi siang mertua lu abis interogasi kita berdua ya, Pri? Iya. Agustino Agung, sukan apa? Udahlah, tenang aja, itu mahal biasa. Kayak baru tahu saya aja. Syukur deh kalau aman. Ngomong-ngomong, parah lo, Jay, lo. Itu si Rani, kenapa lo anggurin aja? Kalau nggak mau, bilang. Ya. Iya. Pri, saya teh nikahin dia, niat nolongin. Udahlah, nggak usah dibahas. Kalau soal itu mah gampang sama saya, ya. Mending gini. Sekarang kalian kasih tahu warga di kampung ini. Kalau besok ada pertandingan bulu tangkis di Tunas Sakti.
Emang pertandingan apaan? Kata si Sistem, pertandingan liga. Banyak banget persatannya, banyak klub, berbagai klub gitu. Wih, kayaknya seru banget nih, Pri. Apalagi ada Ucup. Ya udah kalau gitu, malam ini kita begadang bikin poster buat nyemangatin Ucup. Ya, Pri. Nah, gitu urusin ini. Ngapain urusin saya dan istri-istri saya? Udah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Anak-anak, saya sudah menyediakan 3 kotak di sini untuk menempatkan bola ke tempat-tempat yang kalian mau atau yang kalian tentukan sendiri, tapi harus tepat sasaran. Metode latihan ini untuk melatih refleks dan feeling kalian supaya kalian bisa mengarahkan shuttlecock ke arah yang tepat sasaran atau ke arah yang kalian mau, yang kalian inginkan. Nanti kalian akan berada di sana dan saya akan melemparkan shuttlecock ke kalian, lalu kalian arahkan shuttlecock itu ke 3 kotak yang sudah saya sediakan. Jelas kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Topan, sekarang kamu duluan. Yang lainnya mundur. Topan, sebelum kamu lakukan, silakan kamu ukur jarak dari tempat kamu berdiri menuju ke net. Depan kamu dan ke samping kamu. Silakan. Ini kamu lakukan supaya kamu dapetin dulu refleks dan feelingnya. Kira-kira seberapa? Sudah? Sudah, Pak. Gimana? Sepertinya gampang, Pak. Betul, Topan. Ini sangat gampang dilakukan. Chandra, matikan lampunya. Kok dimatikan, Pak? Tadi kan saya sudah bilang, ini akan melatih refleks dan feeling kamu untuk menempatkan shuttlecock yang kamu inginkan di tempat yang sudah saya sediakan. Sekarang kamu lakukan. Konsentrasi, Topan. Ayo, Topan. Letakkan bolanya di tempat yang sudah saya tentukan. Gunakan feeling kamu. Refleks kamu. Habis. Chandra, nyalakan lampunya. Berikutnya saya nggak mau lihat lagi ada shuttlecock yang keluar dari kotak. Latihan ini harus kalian lakukan berulang-ulang kali. Sampai kalian benar-benar merasakan refleks dan feeling kalian itu. Dan akhirnya kalian dapat menempatkan shuttlecock ke tempat yang kalian mau. Ke tempat yang kalian inginkan. Dengan tepat sasaran. Jelas kalian? Jelas, Pak. Oke, anak-anak. Dari latihan yang sudah kita intensifkan dalam beberapa minggu ini, kami dari tim pelatih sudah mengukuhkan
Untuk tunggal putra, kita punya 2 orang. Ada Topan dan juga Robby. Dan untuk tunggal putri, kita punya Oci.